What's up everybody? Welcome back with your Jot Gaming and so yeah. Gua akan bermain Whack Your Neighbor. Gua enggak tahu artinya Whack Your Neighbor, gua taunya cuma Whack Your. Whack Your itu kalau enggak salah kayak apa ya? Tapi setiap gua lihat nama Whack Your itu kayak menyiksa gitu ya. Dengan kata yang menyiksa. Dan di sini ada Whack Your Neighbor dan kita enggak usah banyak ngomong. Kita langsung play aja. Tapi oh, ada anjing. Anjing datang. Kau tahu pemain GTA? Maksudnya tokoh GTA Trevor mirip. Jadi ceritanya kayak ada anjing masuk ke halaman rumahnya si papala botak ini dan dia berak di halamannya. Mungkin karena dia marah dan anjingnya tuh kesini ngadu ke bosnya. Oke. Kita akan menyiksa salah satu bapak botak ini dengan apa ya? Pertama ya, kita pertama dengan toolbox. What the fuck? Oh, siapa itu? Oh, ya. It's so fucking asshole. Nice, again, kurang mantap. Kita mencoba lagi dengan compost bin. Ya, apa ini? Buset, ditampar pakai spatula. Nice. Anjir itu bad. Bakar kepalanya guys, nice. Ini benar-benar pemudanya psikopat, bukan si pala botak ya sebenarnya. Gila, gara-gara cuman anjingnya berak di halaman pala botak ini, si bapak psikopat ini. Itu benar-benar. Oh, pelaklah. Kita coba. Car crank. What the fuck? Ya, ini beneran asli, sumpah gua bohong. Kenapa gua sampai kayak begitu dengan lebay? Ini gak lebay, karena gue pernah ngelihat kejadian kayak gini asli, real di dunia nyata, ya gak usah dibahas ya. Gue jadi keingetan anjing di game tai cipai ngepet lah. Kita main, kita pakai ini. Ini kita juga belum coba apa ini. Coba nice. Ranjau yang sangat hebat ya, udah direncanain emang ini buat bunuh si pala botak lain lah. Oh, bisa whisky, kita bisa ke anjing ya. Apakah yang terjadi? Oh fuck, oh ow 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 ow, kira-kira sakit gak? Gila, ngepet lah gamenya. Ganti. Oh, masih banyak. Ada 27 dan kita baru 5. Gak mungkin gue 27-nya semuanya akan gue play di sini karena waktunya juga gak cukup. And ya, kita mungkin 3 kali lagi. Kita ke barbecue. Tunggu mau coba. Oh, enak. Nice. What the fuck? Diapain lagi? Nice. Lama-lama yang kesel si bad boy-nya ini, si pemuda psikopatnya ini sekarang. Si pala botaknya malah begini dibunuhnya. Kira-kira gue pengen dikasih sosis ya. Diginiin, ngepet.
Dua kali lagi. Ya, kita akan pilih apa ya? Ini. Ya. Anjing lempar botol-botol bir. Ya. Mungkin. Nice boy, good boy. You are so very good boy, anjing ngepet lah. Itu kan buat penyambut rumput, anjrit. Ke muka. Iya. Dan ini yang terakhir, last. Gua akan pilih mana ya? Ini. Ini. Gimana? Diapain anjing? Diapain eh? Oh, ada dog crap. Yes, kita coba. Kenapa dilempar ujir terus? Oh, anjingnya bereaksi lagi. Again, again, and again. This is a fuck. Yeah, ini last. Lastnya kayak begini. Thanks banget buat Wake Your Neck Boss membuat kamu malam-malam saya ini pengen muntah. Ya, yeah. Gua nggak bohong, sumpah, gua nggak bohong. Dan thanks banget, gua nggak mau lanjutin Wake Your Neck Boss ini dengan lebih lanjut karena gua udah nggak kuat. Mungkin gua akan mainin wake-wake yang lain. Mungkin gua ada waktu karena gua akan melanjutkan Outlast lagi di part ketiga. Itu pun harus mengumpulkan energi yang kuat karena gua takut sama horor. Dan thanks banget yang udah nonton video gua yang ini. Jangan lupa di klik comment, likes, and subscribe. Bantu share juga ke teman-teman kalian supaya channel gua makin maju dan berkembang. Bye-bye.